Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi GTA DYOM elitnya ya. Oke, kita bakal lanjut lagi hari ini. Kemarin itu yang terakhir misinya adalah kita memoto atau mencari bukti-bukti lain tentang kejahatan Ryder ini ya. Pokoknya Ryder tuh jahat dah ya, sama si Ucok gitu lah ya kan. Kita ambil kesimpulan seperti itu saja. Dan kita coba lihat map di sini, berarti di sini ada misi S dan ini lagi. Ini misi apa sih? Berarti kita harus ke sana nih ya. Lumayan jauh ternyata ya. Oke, berarti kita bakal ke sana ini ya kawan-kawan. Oke, kita bakal pakai jetpack saja ke sana, berangkat gaskan bosku. Oke, kawan-kawan semuanya, kita udah sampai nih di tempat yang mau kita tuju tadi gitu kan. Oke, langsung saja, ini misinya Ucok nih pasti ya. Oke, jadi kita bakal mainkan, apakah misinya lagi ZZ ya, ZZ. Loh, kok ada Muji-Muji ya? Hey, so, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. Itu yang pakai kumis itu orang yang kemarin kita foto nih. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gantt Bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Don't be a stranger. All right. Go to ZZ Club, oke. Okay. Ya, katanya si Ucok tadi, oh kayaknya kenal itu ya kan. Oke, okay. Oh itu ZZ, ZZ katanya ya kan. Ya, kata si Wujiwo tadi ya kan. Udah dibilangin, berarti kita langsung saja ke sana ya. Dia biasanya berada di klub sana aja katanya. Oke, okay, kita lihat dulu klubnya itu jauh atau dekat ya. Semoga di kota sini juga gitu kan. Oke, okay, kita lihat. Oh ini juga nih, ini dia nih. Oke, okay, kita berarti balik kanan, tinggal lurus saja balik kanan. Oke, okay, minjam mobilnya dulu ya kan. Minjam ya kan, biasa seperti biasa setiap episode minjam mobil. Oke, okay, bodo amat, nggak kembali ya kan. Oke, okay, nanti dikirim uangnya gitu ya kan. Oh aduh, Ucok kan kaya raya. Hei, cepet lah. Aduh, hei. Oke, okay, jadi kita bakal ke sana sebelum sebelum jalan ini kita belok kiri nih. Soalnya sini udah buntu, boy. Berarti belok kiri habis itu jalan besar. Oke. Okay. Sebelum ada ular-ularan kayak tadi, kita langsung belok kiri gitu kan. Soalnya setelah itu nggak ada belokan sebelah kiri lagi, boy. Sebentar, ini apa kita harus sampai? Oh, sudah. Berarti kita langsung ambil kiri. Terus kita nemu jalan besar nih abis ini ya. Oke, nih kita kalau ketemu dia terus ngapain nih? Kayaknya kita mau menanyakan tentang apa kerjasamamu dengan Ryder gitu ya kan. Mungkin gitu ya kan. Oke, mungkin itu juga tadi yang dimaksud Cok. Mungkin juga bisa, bukan ya. I don't know, mari kita cek langsung saja ya. Ini jalannya suram banget kayak gini ya tuh. Turunan kayak gini aja, ini berarti di pegunungan ini jalannya. Oke, kita ambil kiri. Eh anjay, gelo dong. Waduh, oke langsung saja kita ambil sini lagi. Ini jalan mana nih, jalan bawah aja lah ya. Jalan bawah apa jalan atas sih, kita coba lihat dulu. Kayaknya harus jalan atas kita ya, harus belok kiri. Oke, kita mundur dulu. Ya tabrak, bodo amat. Oke, langsung saja Gantt Bridge, nah itu tadi Gantt Bridge, itu yang disebut oleh Wujimu tadi ya. Oke, okay. Kok nggak bisa juga nih, nggak bisa ambil kanan nih. Waduh, ditutup dong. Tapi bisa masuk nggak lewat sini nih? Oh bisa masuk ya, untung nggak ada penjaganya nih ya. Oke, okay, kita bisa masuk ya. Oh di bawah ternyata. Ayah, ayo udah kita ambil jalan pintas aja, kita turunnya pakai jetpack ya lah ya. Oke, okay, sip. Rocketman. Nah, kita ambil lah, megang bunga dong si Ucok. Mau ngasih dia bunga apa?
Iya nih, harusnya jalan sini tadi ya. Gua kira di atas loh. Oke, kita kesini, jangan pegang bunga dong. Oke, kita kesini. Waduh, oh yang baju ungu ini ya orangnya ya. Mink curtains in the window. When I walk down the stairs, I'm walking down on mink carpet. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for, a guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got 2 eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You my player partner now, Jizzy. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. It's a C to the Z, y'all. Ring a ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Pim mobil, oke berarti mobil, oke berarti kita nih nganterin siapa nih, nganterin cewek dia kah? Oh iya ya, kita pokoknya tadi tuh pembicaranya yang gua tangkap ya sedikit doang, gua tangkap tadi ya, nih gua ngebayangin tadi gimana caranya ngesensor ini tadi kampret, itu dia kan ada di klub gitu kan, gua sensor semuanya pokoknya, aduh. Bodoh amat. Oke, berarti kita nih, kita tadi tuh bodoh amat. Kita stop dulu. Soalnya tadi dia itu pokoknya si Ucok ini meminta informasi kepada Jizzy ini gitu kan. Bayarannya si Ucok ini mau disuruh-suruh gitu kan, mau disuruh-suruh oleh Jizzy-nya ini. Kalau nggak salah gitu ya kan. Berarti kita nganterin ini dia dulu nih. Nganterin pacarnya, pacar-pacarannya si Jizzy gitu kan pakai mobil ini. Oke, semoga kita meminimalisir ya tertabrak ya, karena gue itu raja tabrak di sini ya. Gue itu ngomodi di GTA pasti nabrak gitu kan. Oke, jadi kita harus meminimalisir, lihat kiri kanan baru. Oke, nah di belakang yang mau nabrak gue kan, gue nggak nabrak, gue yang ditabrak gitu. Aduh, oke, jadi kita ambil kanan. Oke, pokoknya selama kita ngambil jalan sebelah kanan aman deh ya, soalnya kita nggak ngelawan arah gitu. Ini coba kita lihat dulu deh, jauh apa kagak sih? Tinggal belok kiri aja ya. Oke, kita langsung saja skip ke sana nih ya, kawan-kawan. Oke, pokoknya was the in husband. Was the. Oke, kita langsung saja menuju ke sana nih. Oke, mobilnya pokoknya nih jangan sampai lecet ya. Karena nih mungkin mobil kesayangannya si Jizzy-nya gitu kan, dan harinya hujan. Auto kotor ini mobil. Aduh, nah kan ada mobil. Ini kalau nggak lihat kiri kanan, it's. Waduh, waktunya cuma 2 menit lagi gitu kan. Langsung saja kita belok kanan, habis ini belok kanan. Oke. Gaskeun, waduh, ada guntur-gunturnya segala lagi. Oke, ini kita belok kiri langsung atau belok mana sih? Waduh, lumayan jauh lagi. Kita langsung ambil kiri saja ya. Ambil kiri, boy. Oke, ambil kiri terus lurus saja lagi ya. Sampai mentok nanti kita ada belok kanannya ya. Oke. Untungnya ini hujan juga gitu ya kan kawan, karena hujan ini enak gitu kan, jadi orangnya rada sepi ya kan, motor nggak ada. Yo, loh, tadi tiba-tiba hujannya berhenti, hujannya reda, tiba-tiba hujan lagi anjay. Gimana nih GTA ini, gimana ini? Oke, jadi kita nih, aduh, ada aja motor nih nggak pakai jas hujan juga. Ya ilah, hujan sederas ini nggak pakai jas hujan dong, auto basah kuyup pak. Oke, jadi kita nih langsung saja belok kiri sampai nih. Ning apa sih di sini, apa sih? Oke. Oh, ini kita yang jemput orang. Nembakin gua dong. Nah.
Hah, nggak bisa diri kan lo? Nggak bisa diri kan lo, hah? Nggak bisa diri kan? Nggak bisa diri kan, hah? Hah, nggak gua biarin diri lo. Set. Lagi. Hah, mampus nggak tuh, hah? Udah nggak, mati dah. Hey, it's CJ. Selesai, boy. Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Waduh, katanya dia masih belum selesai. Belum deal kita, belum deal katanya. Masih ada satu lagi gitu kan. Jadi pesuruh ya, bodo amat. Yang penting kita bisa tahu gitu ya kan, kebusukannya si Ryder. Ini pasti dah nih masuk ke ceritanya si Ryder kita nih, udah ya kawan-kawan. Oke, jadi kita nih kita lihat dulu biar kita nggak salah jalan. Nah, ini jalannya kayak ular anjay. Ini kita harus jalan mana nih? Kayaknya bukan jalan sini dah. Kita harus jalan sini nih. Nih ya kan? Jalan atas sini nih. Soalnya segitiga nih di atas, boy. Berarti kita belok kiri dulu nih. Belok kiri. Santai, boy. Nggak ketabrak kok. Oke, jadi kita ambil sini gitu kan. Terus ini ada jalannya menuju atas nggak sih? Nggak ada, boy. Oh, ada tuh. Kita ambil jalan sini. Alright. Mantap. Jadi kita tinggal belok kanan nih. Oke, betul nih jalannya. Dan mobilnya ini udah hancur nih. Kita soyam dulu deh. Nah, biar nggak ada kesalahpahaman nantinya yang kita buat. Segitiga berarti di bawah dong. Idi, kici, kiwir. Di mana, deng? Wah, di bawah. Di bawah. Soalnya tuh ada darah HO-nya tuh. Itu darah ceweknya nih. Soalnya kita harus nyametin cewek mager-mager katanya tadi kan. Oh, tuh. Ini kita harus nabrak lagi nih orang nih. Nah, tuh kan. Dia menghajar ceweknya yang si Anu gitu loh. Eh. Berani lu ya, kampret. Oke. Lagi, one more time tuh ya. Injak aja tuh. Oke, nih. Oke, udah selesai nih. Bisa jiji isi aja. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Oke, kita harus balik ke sana katanya, tapi kita nggak boleh bawa satu orang pun gitu kan. Jadi cuma kita ke sana aja. Yang gua tangkap gitu. Oke, kita balik lagi ke sini, berarti kita tinggal lurus saja. Oke, ini bakal gua skip saja nanti biar enggak terlalu panjang ini ya DOM-nya. Jadi kita langsung saja ke sana ya, gua skip saja. Oke, kita udah dekat sampai sini ya kawan-kawan semuanya. Dan ini by the way, dari tadi kita misinya cuma ngamanin ceweknya si Jizi doang gitu kan. Banyak banget dia punya cewek ya. Wah, lumayan biasa gitu kan. Sultan, banyak duit. Oke, jadi ini kita. Oke, ini dia. Apakah itu orangnya? Yang pakai itu limosin tuh? Waduh. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi gitu kan. Oke, waduh, ini kita kayaknya ngamanin dia lagi kah? Mengawal dia kah? Atau dia ini lagi dijemput oleh orang gitu loh. Jadi kita harus ngerebut dia. I don't know. Right away, your evangelical illness. Tuh kan benar. Take out and his protection. Oke. Okay. Berarti kita take out. The devil comes to claim his own. Godspeed, driver, Godspeed. We need more. Wah, kan benar. Sulit nih misinya nih. Gak bisa nembak ini kita masalahnya, boy. Gak bisa nembak kita masalahnya, anjir. Ini nih protection-nya nih yang di belakang itu loh. Ada yang Allah Akbar. Sulit banget. Hilang. Oh my god. Ini harus kita basoka langsung. Jangan ya. Kalau kita basoka mati juga si ceweknya nih. Berarti kita harus gimana nih? Harus mojokan. Kena lu, hah? Ah, mana lu, hah? Sini lagi lu. Ini gimana caranya kita ya? Mobil kita udah berasap lagi. Hey, soyam. Oke. Aduh, mobil gua nih. Nah, kan apabila kita ngajar-ngajar orang di GTA, otomatis mobil kita liar. Nah, bentar-bentar muter mobilnya, bentar-bentar muter gini. Allahu Akbar.
Allah Akbar, ini mobil di belakang. Mobil di belakangnya nih ngamanin dia mulu nih. Gua enggak bisa cepet ini soalnya tanjakan ini, Bos Kuy. Oke, ini kita stopin ya mobilnya, pokoknya kita halang-halangin. Oke, akhirnya turunan. Waduh, dia ngegaspol juga, Bos. Waduh. Wanjay! Belok kah dia? Dia tidak belok. Anjir, lewat situ dong. Demi apapun dia mempunyai akal lewat sini. Gua enggak nebak dia bisa lewat sini. Gua kira dia cuma bisa lewat aspal. Aduh, enggak ketebak. Ini kena. Sini loh, hah? Oh my god. Aduh, tanjakan lagi. Ini sulitnya di sini loh jalannya ya, kawan-kawan. Karena jalannya naik turun ngangguk-ngangguk. Ini gimana dah caranya kita ngejar ya? Nembak mobilnya aja kagak bisa. Tuh, mobilnya enggak puter loh. Kalau mobil gue disenggol kayak gitu, auto mutar ya. Mampus. Kebalik gak tuh? Anjir, meledak dong. Meledak, wah gagal misi kita. Oke, kita harus balik lagi ternyata pakai mobil ini. Gimana caranya? Oke. Hesoyam. Mati lo, ha? Hesoyam. Oke, kita harus hesoyam mulu. Hesoyam. Mobil kita kebakaran, woi. Woi, santai banget telepon. Aduh. Woi, kerja bagus katanya. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Oke, misi selesai, tapi kita ditangkap polisi. Ditangkap polisi dan kita bisa. Oh, udah ya, berarti mana ini? Kita dapat informasinya kapan gitu loh? Oh, berarti kita cuman bekerja sama dengan dia doang gitu ya, kawan-kawan. Nah, ini kita bisa ke klub dia. Oh, datang ke sana dia kan. Oke, dan kita bakal beli rumah di sini, kita bakal nge-save ya. Kita bakal save di sini. Sebelum itu kita Isaac me dulu. Nah, bodo amat polisi, kampret lo ya mau nembak-nembakin gua kan itu gak jahat gitu kan. Gua juga nolongin orang. Yang ditangkap itu cizinya kok gua gitu kan. Nah, gitu lah ya. Mereka itu punya banyak duit jadi enak gitu ya kan, kawan-kawan. Kalau mau nyuruh orang enak. Oke, ini ada garasinya juga nih, enak nih. Edon pisan, euy. Oke, jadi kita bakal beli di sini ya kan. Astaga, ada telepon. Siapa nelpon ini? Mau ngasih. Hey, what's up? Hey, Carl. It's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come round and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Oke, berarti kita ada misi lagi bersama Wujimu di sini ya. Oke, kata dia apabila kamu ada waktu luang langsung saja ke gua gitu kan, biar kita bisa berdiskusi tentang ya itulah sesuatu hal misi tambahan lagi gitu kan. Oke, kita simpan dulu mobilnya ini, lumayan lah ya kan. Lumayan ini mobilnya, kita dapat mobil dari GZ ya kan. Oke, jadi kita bakal nge-save lagi di rumah sini. Waduh, mantap jiwa nih, boy. Biar kita nggak banyak nyuri ya. Aduh, mobil kita nyuri mulu gitu kan. Oke, gua udah save ya kan di rumah barunya si Ucok sini. Mantap sekali ya kan, Cok. Oke, ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Kalau kalian suka, silakan klik tombol like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rigi Rahman.